Selamat malam pemirsa. 2 tahun berturut-turut Kota Sorong raih WTP dari BPK. CASE strategi sektor pariwisata hadapi pandemi COVID-19. Pemirsa, dua informasi ini akan kami ketengahkan bersama sejumlah informasi menarik lainnya di CM News malam hari ini, Kamis 3 Juni 2021. Bersama saya Alvin Liatemia, inilah CM News malam selengkapnya. Pemirsa, penerapan CHSE yang diinisiasi Kemenparekraf RI diharapkan menjadi solusi strategis mendorong aktivitas sektor pariwisata Indonesia guna wujudkan peningkatan perekonomian masyarakat di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia optimis jika penerapan cleanliness, health, safety, and environmental sustainability atau CHSE dapat menjadi solusi menghidupkan kembali aktivitas sektor pariwisata di Indonesia. Langkah tersebut dinilai cukup strategis guna wujudkan peningkatan perekonomian masyarakat di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19 pada hampir seluruh wilayah di Indonesia. Terkait itu, penerapan CHSE ini pun diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap upaya edukatif pelestarian lingkungan. Sektor ekonomi, semua kegiatan, semua aktivitas mengalami penurunan yang cukup signifikan, termasuk juga pariwisata yang juga mengalami dampak sangat-sangat terasa di dalam mengembangkan ekonominya karena COVID ini, sehingga sosialisasi CHS ini kami anggap penting untuk bapak sekalian, terutama di dunia pariwisata, karena ini adalah modal utama yang harus kita lakukan apabila pariwisata kita akan bangkit. Karena tanpa protokol kesehatan, tanpa menerapkan CHS ini, agak sulit kita menghindari berkembangnya COVID atau merebaknya COVID-19 ini di sektor pariwisata. Ini kembali lagi modal dasar untuk kami, insan pariwisata, menghidupkan lagi pariwisata di dalam kondisi COVID-19 yang sampai sekarang juga belum tentu, walaupun sudah vaksin, tapi itu tidak 100% menjamin bahwa itu aman 100%. Mudah-mudahan dengan kondisi COVID seperti ini, dengan pembekalan pariwisata, dengan pembekalan THC ini, kita semua bisa berjalan normal kembali. Sekali lagi bahwa pariwisata di Sorong mengandalkan wisata alam, kelihatannya ibu bapak sekarang harus care terhadap itu, aware terhadap itu. Satu itu terakhir, bahwa alam, lingkungan itu bukan milik kita, ibu. Itu juga bukan warisan dari nenek moyang kita, tapi sebenarnya punyanya anak cucu kita yang kita pinjam sementara, yang harus kita kembalikan kepada anak cucu kita dalam kondisi yang baik atau yang lebih baik dari sekarang. Anggreni Sumpung, CWM Channel.